Halo, jumpa lagi kita di dalam channel saya, channel Abun Bilun. Siapa yang belum subscribe channel saya ini, bolehlah tekan tombol merah di bawah tuh, karena itu percuma. Okay guys, hari ini saya akan kongsikan lagi yaitu resipi saya, yaitu bihun goreng crispy basah. Okay, antara bahan yang saya gunakan seperti di depan saya ini, yaitu mihun, sayur sawi, fish cake, udang, daging babi hiris nipis, telur dan juga tepung jagung. Okey, sekarang ni saya akan tunjukkan macam mana cara memasak mihun crispy goreng basah ini. Let's go. Panaskan minyak dulu. Pastikan minyak ni betul-betul panas ya, jangan separuh panas. Takut apabila menggoreng mihun nanti dia tak akan menjadi, okey? Okay, masukkan mihun. Tengok. Kena buat betul-betul eh. Jangan tak buat betul, takut dia hangus ke tak menjadi eh. Macam ni dia cantik kalau dia tengok putih. Eh. Okay guys, sekarang ni saya akan masak dia punya kuah. Saya akan masukkan udang dulu. Sebab ini udang untuk memaniskan dia punya kuah dia eh. Tunggu air mendidih. Lada putih. Garam secukup rasa eh. Ini perasa tambahan. Baru tiup ayam Maggi. Dan kacau eh. Okay, selepas mendidih, masukkan tepung jagung. Tepung jagung ni untuk memekatkan dia punya kuah. Eh. Jangan terlampau pekat, jangan terlampau kurang. Dia kena sedang-sedang pekat, dia baru cantik. Masukkan babi tadi. Fish cake. Ini jangan terlampau lama masak eh, sebab takut dia punya babi nanti terlampau keras. Eh, kena dia macam ni. Dia sekejap je masak ni sebab ni babi hiris. Supaya isi dia lebih mantap dan lembut eh. Jangan terlampau lama, takut dia punya isi keras. Masukkan telur 1 biji eh.
Oke, padamkan api. Masukkan sayur. Oke, sekarang ini saya akan curahkan kuah ini di atas mihun tadi. Begini. Oke okay guys, ini dia siap untuk dihidangkan. Oke, okay, selamat mencoba. Oke, okay, selamat menikmati dan selamat mencoba. Saya ada cili potong nih, cili jeruk potong. Wow, memang cantik guys. Dia punya harum. Harum dia punya mie sudah digoreng. Jangan tak coba guys, memang sedap. Ini cili jeruk. Mantap. Mantap sekali guys. Kalau di Sarawak saya keletak ini udang apa tuh? Yang besar tuh udang kala. Ini semenanjung semua size ni lah udang.
Emang mantap guys. Siapa yang belum lagi subscribe channel ini bolehlah subscribe. Sebab subscribe itu percuma. Dan juga boleh share video ini. Saya tak mau pakai ini lagi sebab saya mau minum dia punya sup ni. Sampai licin guys. Oke, jumpa lagi kita dalam video yang akan datang. Bye bye. Licin.